Hai Bu Murid, apa khabar semua? Hari ini kita akan sambung perbelanjaan kita dengan topik bahagi. Jom kita masuk kelas. Okey, baik murid-murid. Sebelum kita bahagi, kita buat petak sipir dulu. Okey, bila kita dah buat petak sipir ni senang untuk kita bahagi ya. Okey, di sini buat petak macam begini. Okey, kita ada 9, 1 hingga 9 di bahagian atas. Dan 1 hingga 9 di bahagian tepi sini. Okey. Okey, baik. Petak sifir ni kita belajar dalam kelas ya. Macam mana nak buat petak sifir. Okey, buat 1 hingga 9 di bahagian atas. Ni. Okey, dan 1 hingga 9 di bahagian tepi sini ya. Okey, kemudian isikan petak tu. Okey. Kemudian isikan petak tu. Baik, di sini cikgu dah ada petak sifir. Cikgu dah buat siap-siap. Okey. Sekarang, jom kita tengok macam mana nak bahagi. Okey, kita mula dengan contoh pertama. 548 bahagi dengan 4. Mula-mula kita akan tuliskan dalam bentuk lazim. Okey. Jadi, bentuk lazim untuk bahagi. Okey, kita akan gunakan simbol yang ni. Okey. Okey, 548 akan duduk di dalam. Okey, kita jumpa 548 dulu, jadi dia akan masuk ke dalam. Okey, kemudian yang datang lambat, 4 ni datang lambat, dia duduk di luar. Ini cara untuk mula bentuk lazim untuk operasi bahagi. Okey, kemudian kamu tengok. Okey, kita nak bahagi dengan 4. Okey, bila bahagi dengan 4, kita kena tengok sifir 4. Okey, kita akan tengok sifir 4. Okey, kita akan bahagikan 1 digit. Kita akan pergi 1 demi 1. Okey, okay, mula-mula kita akan bahagi 5. Okey, kemudian 4 dan 8. Okey, sekarang kita tengok 5. Okey, kita tengok kat sifir 4 ni tadi. Okey, ada tak 5? Okey, okay, yang paling dekat 5 ni 4. Betul? Yang paling dekat dengan 5 ni 4. Jadi kita tengok kat tepi sekali ni. Okay, kita tengok kat tepi sekali ni. Apa nombor yang ada sebaris dengannya? Okey, ya, yeah, 1 kan? Okey, so kita tulis kat sini 1. Okey. Jadi 4 ni akan duduk di bawah. Ha. Okey. Kemudian tolak. Okey, 5 tolak 4, kita akan dapat 1. Okey, selesai tolak, bawa turun 4, duduk sebelah 1. Okey, sekarang tengok kita ada berapa? Kita ada 14. Okey, okey, balik pada petak sifir tadi. Cari 14 dekat sifir 4 ni. Tak ada 14. Yang paling dekatnya adalah 12. Jadi, kita tengok kat tepi ni siapa? Siapa kat tepi ni? Haa, 3. Jadi, atas ni 3. Bawahnya adalah 12. Ataupun 3 kali 4, 12. Kemudian kita kena buat apa? Tolak. Okey, jadi dapat 2. Okey, kemudian lepas tolak, bawa turun. Bawa turun 8, duduk sebelah 2. Baik, sekarang kita ada 28. Okey, balik pada petak sifir tadi. Cari 28 dekat sifir 4. Haa, ni dia sifir 28. Okey, tengok kat tepi. Siapa dia? Tepi paling tepi sekali. 7. Jadi, 7 duduk di atas. 28 duduk di bawah. Kita tolak. Okey, dapat sifar. Bakinya sifar. Okey, jadi 548 bahagi dengan 4, jawapannya adalah 137. Okey, baik, kita tengok contoh seterusnya. 672 bahagi dengan 5. Okey. Okey, sekali apa yang perlu kita buat? Okey, kita kena tuliskan dalam bentuk lazim. Okey, 672. Okey, duduk di dalam. 5 datang lambat, duduk di luar. Okey, sekarang tengok. Bahagi dengan 5, kita kena tengok sifir 5. Okey,
Okey, mula-mula kita tengok 6, digit 6 ni. Okey, 6. Okey, cari 6 dekat sifir 5 ni. Mana? Okey, yang paling dekat adalah 5. Okey, tengok kat tepi ni siapa? Ya, 1. Jadi, 1 kat atas, 5 di bawah. Okey, seterusnya kena buat apa? Tolak. Okey, jadi kita akan dapat 1. Okey, selesai tolak, bawa turun. Okey, bawa turun 7, duduk sebelah 1. Okey, sekarang kita ada 17. Okey, tengok balik kat sifir 5, mana 17? Okey, kita tak ada 17. Yang paling dekatnya 15. Okey, ingatnya kita kena ambil yang lebih kecil. Okey, jangan ambil 20 pula. Okey, kita kena ambil yang lebih kecil. Okey, iaitu 15. Okey, tengok tepi ni siapa? 3. Jadi 3 duduk atas, 15 duduk bawah. Okey, langkah seterusnya. Ya, tolak. Okay, kita akan dapat 2. Okey, kemudian dah tolak, bawa turun. Okey. Okey, jadi sekarang kita ada 22. Tengok balik kat petak sifir, mana yang paling dekat? Okey, kita ada 20. Okey. Tengok kat tepi sekali. Okey, 4. Jadi 4 duduk atas, 20 duduk bawah. Okey, bila kita tolak, kita ada 2. Okey, tapi kat atas ni tak ada nombor lagi kan? Jadi 2 ini adalah bagi. Okey, jadi 672 bahagi dengan 5, kita dapat jawapannya 134 bahagi 2. Baik, kita tengok contoh seterusnya. Kita ada 4674 bahagi dengan 6. Okey, okay, tuliskan bentuk lazimnya. 4674 okey bahagi 6, 6 duduk bawah. Okey, bahagi dengan 6, kita kena tengok sifir 6. Okey, okey, baik. Kita ambil yang digit pertama ni, 4. Okey, kita tengok kat sifir 6. Tidak ada 4. Yang paling dekat dan paling kecil pun tak ada. Jadi kita tuliskan sifar. Okey, atas sifar, bawah pun sifar. Okey, langkah seterusnya tolak. Okey, lepas tolak, bawa turun. Okey, sekarang kita ada 46. Okey, tengok balik kat sifir 6, 46 kat mana ni? Okey, yang paling dekat adalah 42. Okey, tengok tepi. Siapa kat tepi sekarang ni? 7. Jadi, atas ni kita tuliskan 7, bawahnya 42. Okey, langkah seterusnya tolak. Okey, 4. Okey, kemudian bawa turun 7. Okey, kita cari lagi sekali. Kita tengok kat petak sifir lagi sekali. 6. Mana yang paling dekat? 48 dah lebih dah, tak boleh ambil. Kita ambil 42. Okey, lagi sekali. Kita dapat 7. Okey, bawah 42. Okey. Kita tolak, kita dapat 5. Okey, kemudian bawa turun. Okey, kita dapat 54. Okey, cari kat sifir namanya 54. Ha, di sini 54. Okey. Siapa kat tepi sekali ni? 9. Jadi kita letak 9 di sini. Okey. Di sini 54. Okey, tolak sifar, tiada baki. Jawapannya 779. Okey. Abaikan sifar di depan. Okey, baik murid. Kita tengok satu lagi contoh. Okey, ini melibatkan nombor yang besar ya. Okey, kita ada 16522 bahagi dengan 5. Jadi tuliskan dalam bentuk lazim 16522 okey bahagi dengan 5. Okey, bila bahagi dengan 5, kita tengok sifir 5. Okey, kita ambil satu demi satu digitnya. Okey, yang pertama kita ada 1. Okey, tengok kat sifir 5 ada tak 1?
Okey, tak ada satu, jadi kita tuliskan sifa atas sifa, bawah pun sifa. Okey, kita tolak. Okey, satu. Lepas tolak kena buat apa? Ha, ya, kita bawa turun. Okey, bila kita bawa turun, kita ada 16. Okey, tengok balik kat sifa 5 ni, mana ada 16? Okey, baik, yang paling dekat ada 15. Okey. Okey, kemudian tengok di hujung sekali ni siapa? 3. Jadi tuliskan di sini 3. Okey, atasnya 3, bawahnya 15. Okey, seterusnya tolak. Okey, kita dapat 1. Kemudian bawa turun, duduk sebelah 1. Okey, kita ada 15. Okey, ha 15 di sini. Okey, paling kiri hujung ni sekali 3. Kita tuliskan lagi 3. Bawah 15. Kita tolak. Okey, bila kita tolak, kita dapat sifar. Okey, kemudian bawa turun. Okey, kita akan dapat 2. Sifar 2 nilainya 2. Okey, baik. 2, ada tak 2 di sini? Okey, tak ada eh. Yang paling kecil pun 5. Jadi, bila tak ada, kita letakkan sifar. Kita tuliskan sifar, atasnya sifar. Okey, bawahnya pun sifar. Kemudian tolak, kita dapat 2. Okey, setelah tolak, bawa turun. Okey, sekarang kita ada 22. Jadi, tengok kat sifar 5 mana ada 22. Okey, baik, yang paling dekat 20. Okey, kita tak boleh ambil 25 ya, sebab 25 dah besar dah, dah lebih dah. Okey, jadi jawapan dia 4. Jadi 4 di atas, 20 di bawah. Okey, kemudian tolak. Okey, dapat 2. Okey, kita nak buat turun lagi, tak ada nombor dah di sini. Okey, jadi 2 ni akan jadi baki. Okey, jadi 16,522 bahagi dengan 5, kita dapat 3,304 bagi 2. Okey?